debat Cawapres Pilpres 2019. Debat malam ini dipandu oleh moderator Alvito Dinova Gintings dan Putri Ayuning Tias. Selamat malam. Putri, kita tentu berbangga karena kita menjadi bagian aktif dalam proses dan pesta demokrasi. Betul. Dan ini merupakan catatan sejarah baru bagi Republik Indonesia di mana dalam pelaksanaan menuju ke pemilu ada ruang untuk calon wakil presiden berdebat. Ini untuk pertama kalinya. Betul. Mudah-mudahan ini akan menjadi ajang di mana ide dan gagasan dipertukarkan. Dan yang paling penting, mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk calon pemilih memutuskan pilihannya di April mendatang. Betul saja. Dan pastinya kita semua berharap pada malam hari ini, Alvito, bahwa akan banyak muncul gagasan dan ide yang tentu saja membangun dan bisa menjadi solusi untuk negeri ini. Maka dari itu, malam ini kita akan menyaksikan bagaimana dua kandidat wakil presiden berbicara, saling bertanya, adu argumentasi dalam tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial dan budaya. Bersama saya Putri Ayuning Tias. Dan saya Alvito Dinova Gintings. Inilah debat Cawapres Pilpres 2019. Debat calon wakil presiden malam hari ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan Transmedia. Sebagai media penyelenggara, kami terikat kode etik penyiaran untuk selalu patuh pada azas keberimbangan dan independensi. Penghormatan dan apresiasi juga kita sampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu atas terselenggaranya debat calon wakil presiden malam hari ini. Untuk itu kami mengundang ke atas pentas Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Silakan Pak Arief. Terima kasih. Dan selanjutnya kita sambut para kontestan debat malam hari ini, calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Bapak, silakan bergeser. Mohon tenang. Saya berharap agar kita tertib karena ini baru mulai. Bapak-bapak ada waktunya nanti yel-yel akan disampaikan. Mari terlebih dahulu kita menselebrasi diri kita bersama sebagai sebuah bangsa. Saya undang bapak-bapak yang sudah berdiri tadi, pendukung paslon 01 dan pendukung paslon 02 beserta bapak-bapak dan ibu-ibu undangan berdiri bersama, kita merayakan kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hiduplah tanahku, hiduplah
bangsaku